Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Riandra Lisa dari Pendidikan Kimia Kedosen. Di sini saya akan membahas beberapa manfaat dari air mineral untuk tubuh manusia. Air mineral adalah air yang didapat dari sumber mata air alami, yaitu berupa di permukaan tanah ataupun di dalam tanah. Nah, air yang bersumber dari ini itu biasanya mengandung kaya akan mineral, yaitu berupa kalsium, natrium, dan magnesium. Nah, kandungan ini itu baik untuk tubuh manusia, jadi ini yang menyebabkan air mineral baik bagi tubuh manusia. Nah, apa aja sih manfaat dari mengkonsumsi air mineral untuk tubuh kita? Nah, yang pertama itu ada meningkatkan kesehatan untuk otot dan tulang. Jadi kandungan di dalam air mineral yaitu berupa kalsium itu akan diserap oleh tubuh dan digunakan untuk meningkatkan kesehatan tulang dan otot. Lalu manfaat yang kedua yaitu menurunkan tekanan darah. Gue tadi menyebutkan bahwa dengan mengonsumsi air mineral itu dapat menurunkan tekanan darah. Hal ini disebabkan adanya kandungan magnesium dan kalsium yang cukup tinggi di dalam air mineral tersebut. Manfaat selanjutnya air mineral bagi tubuh manusia yang ketiga yaitu mengatasi masalah kesehatan jantung. Dan yang keempat yaitu mengatasi masalah kulit. Dengan mengonsumsi air mineral yang banyak itu akan membantu mengatasi masalah pada pencernaan kita. Nah, setelah kita mendengar nih berbagai manfaat dari air mineral bagi tubuh kita, kita jadi harus memperhatikan konsumsi air mineral pada setiap harinya. Untuk anak-anak, idealnya itu meminum 5-8 gelas per hari. Sedangkan untuk orang dewasa, yaitu 10-15 gelas per hari. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya dehidrasi dan untuk memenuhi kebutuhan air mineral pada tubuh kita. Sekian penjelasan dari saya mengenai manfaat air mineral bagi tubuh. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.